bermuka masam. Mengernyitkan dahi tidak di depan bapak ibu, masya Allah. Ini kondisi sekarang. Ada sebagian orang bahkan masya Allah di antara para ulama, ya, ya di sini kata Urwah ibnu Zubair tidak berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang menajamkan pandangan kepada orang tuanya? Allahu Akbar. Betapa sering di antara kita menajamkan pandangan ketika kita kecewa, ketika marah, ketika kita tidak senang apa yang sekarang ini diberikan orang tua kita. Kemudian dengan pandangan tatapan yang penuh dengan ketidaksukaan, kebencian kita berikan kepada orang tua. Padahal katanya Urwah ibnu Zubair, adiknya Abdullah ibnu Zubair beliau, termasuk durhaka. Terus keenam, memerintah kedua orang tua. Loh, masya Allah, disuruh malas, disuruh bantah, main perintah sama orang tua. Pak, belikan sepeda motor. Kalau enggak dikasih, celurit keluar. Masya Allah. Pak, sekarang ini ganti pakaian. Kalau enggak dikasih, ngambek enggak belajar. Kita temukan hadirin sekalian,